Oke, teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya malam hari. Saatnya istirahat. Tapi mencoba menanyakan kabar salah satu teman yang sekarang sudah yang telepon. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Makau? Alhamdulillah baik. Hari ini aku hari pertama kerja. Bagaimana ceritanya majikan Makau? Ya, enak ibe. Eh? Orang enak? Yo biasa namanya orang kerja di mana-mananya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih, ora piye-piye wong. Sing penting resik jalukane. Njogo opo e? Jobe. Enggak jogo opo, cuma itu apa? Bersih-bersih tok. Oh, cuma resik-resik omah, masak. Aku kan tidurnya di luar. Hah? Oh, stay out. Dia minta stay out. Dia enggak mau. Makau semua begitu. Terus sing bayar duitnya kos-kosan sapa? Aku kan gajine kan apa? Ditambahi. 5.800. Heeh. Akeh wo. Terus? Terus yo sing sang ayo iki kan aku ngekose kan 900. Heeh. Makane aku ikut majikan. Makan ikut majikan, berarti gaji 58 kepotong 900. Iya. Oh, berarti tapi pak yo aku yo tuku roti dhewe. Oh, sarapan dhewe. Cuma aku dhewe kan wonge ra seneng mangan to. Yo kadang mangan, kadang ora ngono. Jadi lek dari siang sampai siang ngambek malam iki makame melu majikan dari. Begitu, oke. Okay. Lah terus potong gajimu 2 bulan itu 1 bulan dipotong piro? Cek entono cek nopo sih ora? Cek nopo? Berarti cek cukup toh tinggi sarapan, tuku sarapan ndak iso? Alah cukup, Mbak. Mangane opo toh mingan? Yo ra ketang kopi ireng toh, kan yo mesti sarapan. Yo kadang aku ora tau ngopi ya. Mosok? Ngirit apa memang gak ada duit? Memang nganu lek ngopi wetengku malah perih ya. Mosok? Tapi lek mintingin tok ngono. Gak harus aku. Gak harus, berarti gak nekek. Jadi lek mintingin tok ngono ora. Ora kudu ngopi ben isu ngono ora. Oke. Aku tak tanya lebih detailnya lagi ya. Sampean kan gimana? Wingi kan teko Hong Kong. Terus saiki kan mlebu Makau. Berarti hari ini mulai kerja berarti 2 hari sampean nek boarding, nek agent. Ora wis nang kosku kene. Oh, langsung entuk kos-kosan. Langsung oleh aku. Bayar DP di depan atau gimana kos-kosan? Ya langsung ya. Oh. Enggak bisa. Enggak bisa berarti DP 900 di depan ya. Murah. Terus bayar kos itu sebenarnya harus pakai uang dolar, nggak pokok orang oleh nganggu mob sebenarnya. Oh, sebenarnya terus. Tapi kalau emang adanya mob ya nggak apa-apa sih. Tapi kadang ada yang nggak mau, jadi harus tukar dolar dulu. Nah terus dirimu bayarin nggak ya dolar Hong Kong? Ya nggak dolar Hong Kong, nggak aku ingin aneh nggak ini apa gajinya dibayar apa oleh gaji lain toh. Ya aku nggak dolar gajinya. Oke. Berarti dirimu wingi sak durunge mlebu Makau apa kan entuk agent dhisik. Terus interview dhisik ngono. Enek majikan sing gelem baru sampean nang Makau. Majikan kok ora interview. Gak interview. Malah intine gelem karo aku tapi cuma aku ngenehne biodata karo perkenalan diri, aku nggih video dhewe ngono kae. Oh, ngono. Karo foto dhewe, heeh. Foto dhewe karo aro video perkenalan diri ngono. Kok kayaknya yang agent. Heeh, kayaknya nang agent. Oh, terus jeneng golekne. Kan kayaknya nang agent kan ora mung siji, endi sing cepet to, Mbak? Tapi sebenarnya tuh enggak masalah untuk saat ini, maka tuh sebenarnya jirine koncoku gampang. Jadi lek emang apa? Emang
ada orang yang mau bekerja di sini, sebenarnya langsung masuk aja pakai visa turis. Nanti kan di sini sambil cari majikan tuh sebenarnya malah bisa. Ya sebenarnya nggak popo, tapi kan aku ingin naniknya karena saking panike, wis visa repek entek, dan jadi kan kayak uang ngeluh toh. Jadi opo-opo ki wedi, opo-opo wedi, kan gak ngerti ngono. Kalau ibaratnya saiki kan ibaratnya wis ngerti, jadi kan buat pengalamanku ibaratnya enek uang sing arepe ning Makau ya mungkin tak sarani seperti itu aja. Sarane piye sarane? Jadi jangan ya, panik ngono. Oh, enggak usah, intinya enggak usah khawatir mlebu Makau dhisik. Engko toko kene baru golek job ngono lho. Berarti yang penting dia tuh sedia uang dulu. Minimal yang yo sebenarnya enggak ada minimali yo Mbak, tergantung awake dhewe ning kene iki. Intinya ya kudu ngirit dhisik. Berarti kan karena belum punya pekerjaan. Yang pasti gimana? Digunakan bayar kos 900, ya kan? Wow. 900 yo, untuk bayar kos. Oh ya minim lah ya, jangan kurang dari 2000 Hongkong dolar ya untuk biaya hidup 1 bulan ngono ya. Wis ngirit pol ya. Sampai 1 bulan mungkin itu untuk berapa hari wis oleh majikan lah. Mbak sikung dulu cocok enggaknya, kalau enggak cocok ya boleh cari nolak. Yang lain gitu. Boleh nolak lek ning kene iki. Tapi dirimu iki wis cocok apa gong apa jek lagi golek? Aku wis cocok lah. Aku ora milih-milih. Penting lakoni kerja nyambut gawe ya. Lah ngapain milih-milih wis? Niate ning kene kerja ora milih-milih kok. Betul pinter wis pokoke. Pokoke dirimu harus menjadi contoh seorang ibu yang baik dan benar. Iyalah. Ya kan? Kan ada anak toh? Kan bisa jadi bangkit. Iya toh. Kan jek eling anake toh? Yo iyalah. Wis pokoke kudu semangat. Kudu semangat. Bapak wis ra eling blas aku. Wis gak perlu iki. Gak perlu dieling-eling. Sing penting aku wis saiki wis ora mikir piye-piye, Mbak. Sing tak pikir mau golek duit nggo anak ngono stok. Ya wis pokoke kudune kuwi toh. Tapi untuk saat ini nganu, yeah. Apa ki? Memang gampang, tapi mbo yo seumbene kan gak ngerti peraturan ki, karena kan Makau lagi dibuka ya kan akeh. Job. Mbo. Maksudnya nanti kan juga tahu peraturannya beda lagi kan juga gak tahu toh. Peraturan berubah. Soalnya kan untuk saat ini kan job memang akeh banget, gue lanang wedok akeh. Panganan. Berarti jadi, cowok juga nompo ya? Cowok turis nompo ya? Tapi bayar. Nompo. Pokoknya iso bahasa. Bojone sampean kok Makau rene. Bojoku? Wakeh job. Wakeh job. Blokek. Blokek gelem ora? Iki enek. Apa, Mbak? Security, Mbak. Security. Security. Bayare mung 13. 13 apa? 13 dolar ya Mbak ya? Apa kerja gajinya piro Mbak? 15. 7000 terus uang apa nih bi? Oti. Uang apa ostine 500? Uang oti. Kerja 8 jam. 8 jam gajinya 7000. Bayarin mekur 1800 Hongkong dolar. 1800 13000 Hongkong dolar. Iyalah. Oh, tak pikir lek 1800 Hongkong dolar. Enek sing tapi mbuh yo. Enek sing ngene nawane 8000. Aku yo gak paham. Macem-macem kok security sembarang mungkin ngene. Cowok nompo yo. Cowok nompo sing penting enek duwite iso basa. Oh, kapan-kapan aku karo dirimu. Pengumuman bagi teman-teman yang di Indonesia yang lagi butuh pekerjaan. Saya calo. Dibutuhkan tenaga kerja cowok di Makau, security dengan gaji 7000 mop. Setara minimal rupiah piro? Minimal memang kudu iso bahasa sik memang. Bahasa apa nih? Bahasa apa? Inggris.
Inggris pasti. Inggris gak popo. Inggris gak popo. Mandarin juga popo. Kantonis juga popo. Berarti masuk Makau dari penerbangan dari Indonesia langsung terbang ke Makau bisa ya? Tapi saiki gak bulete iki kuwi. Piye? Enak bulete ora? Calon calon ning bandara kuwi sing nakal-nakal. Saiki enak calone, mulai enak calo. Heeh. Nganu, nek kok nek gayane harus mempunyai KTKLN lah, kalau enggak ada harus membayar ini itulah. Calo bandara Makau. Calo bandara Makau apa bandara Indonesia? Bandara Indonesia lah. Oh. Bandara luar negeri mana ada kalau yang menunggu. Lalu kok ngerti loh wonge? Dirimu kok ngerti kok ngerti lah akeh calo? Sopo sing ngandani? Berita dari mana ini? Aku kan selalu mengikuti informasi sekarang. Kan jadinya aku udah jadi anak yang cerdas. Tuh. Jadi anak iya betul, makanya masuk. Lek ngomong kan harus ada bukti. Makanya kok lek gosip-gosip tok malah dirimu kok dibully. Ya enggak lah. Enggak. Oke. Banyak memang. Aku ndelok ning informasi ini. Terus untuk sekarang Dek Makau ibaratnya kan kontrak kan 1 tahun tuh, Mbak. Terus ibaratnya agak gak cocok, terus ganti ngono. Urung finish ki. Jadine biasa di backlist ya Mbak yo. Makau biasa. Anak, di backlist. Di backlist? Enggak bisa. Di backlist 1 tahun. Ayo kita main ke Makau ayo. Maksudku piye-piye dirimu mau saumpama kita kontrak kerja 1 tahun, kontrak ya toh? Belum finish. Belum finish. Dia tuh tergiur gaji luar yang lebih besar gitu kan. Dia kerja belum finish. Tapi dia tuh tergiur gaji besar di luar. Jadinya DE bakalan untuk persetu apa intinya ki nganu majikan ki ning imigrasi ki nulis bakalan backlist arek ki selama 1 tahun enggak iso balik ning Makau. Catatan buruk, jadi tidak diizinkan lagi kerja di Makau, backlist 1 tahun. Oh, iya. Begitu. Oke. Jadi ya pokoknya mbuh piye carane kudu dinikmati setahun lah ya finish kontrak ya. Makanya aku sudah milih-milih. Niat yang sunnah dinikmati setahunnya gelis April. Makanya gue lho, saat ini niatnya apa? Niatnya nyambut gawe tuh. Finish mau setahun. Harap gue enak ayo. Kontrak mau setahun. Rezeki nunggu jadi DP. Iya, iya. Melok enak-enak. Iya. Oh, iso ngulak balik Hongkong. Sing enak melok apa? Melok bojone. Sapa-sapa ya? Melok bojone. Bojone gondol kucing ya? Bojone wong. Melok bojo, aku melok bojo. Lah, ramir bojo aku saiki. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain dulu. Aku ra menderita kok, Mbak. Jadi sebenarnya kan kita bukan tertawanya di belakang, kan ade wis pesen ngomongin nang ngarep. Aku kate guyu nek awakmu ngene, kan iya to. Wis kita kan udah ngasih tahu. Berarti gak menderita ya, Pril? Enggak lah, harus bahagia. Kita samperin nanti di Makau. Ya, kita traktir dia. Ngomong bahagia. Ora bahagia tapi yo tak nikmati wae. Sing penting aku iki iso kerja ngono lah. Iya, iso lah wong kerja kok apa sing gak iso. Maksudnya iki masih masih ada pekerjaan buat saya ketimbang saya tuh pulang. Nganggur ning Indonesia. Masih. Meratapi nasib. Setidaknya kan terus ayo kita schedulekan ke Makau cari dia ya. Malam pulang kita jeng mangan sak bledose. Ya jangan dong, aku kan belum gajian. Loh, kita yang bayar karena Anda sudah Anda sudah waras. Kapan? Karena Anda sudah waras. Kita rayakan kewarasan Anda lah. Selamatan, diselamatin. Gua balak. Akeh koncoku soalnya. Gua balak. Gua balak. Yo kapan tapi ngenteni aku praye, Mbak. Aman. Kan malam kan udah pulang. Iya, tapi kan maksudnya tenang aja, tidak waktu dekat, tenang aja. Coba ngerti aku waktu dekat. Sebenarnya neng kene lek diomong anu iki neng kene
apa untuk saat ini memang mudah, tapi nggak tahu kedepannya soalnya kan banyak yang kesini terus peraturan saat ini barang kan. Makau itu ya kayak gitu, Makau itu lebih lebih mudah dari Hong Kong dan orangnya nggak se ekstrim Hong Kong. Ya orang Makau lebih leluasa, orangnya nggak ekstrim kayak Hong Kong itu kalau maki-maki, karena memang makanya hidup di luar, nah bebas. Lah persoalannya ketika bebas itu kita bisa ngatur nggak? Kalau kita nggak ngatur ya terjerumus. Jangan sampai jangan sampai masuk tempat tempat-tempat yang nyedot duit. Nah itu kan ada tempat-tempat. Bukan hanya sedot WC ya, sedot duit. Sedot duit barang. Lo Makau itu kan gone. Judi. Nah makanya diatur-atur dewe, ditoto-toto dewe, diperenah-perenah no dewe. Terus karo konco barang, nyimpen duit sembarang kali diatur. Nah, asik ini. Nah nanti kita samperin lah ini. Arah-arah itu sih gak kerasan. Kita ajak ngopi dia, ambek mangan sak bledose. Tenane. Iya sih. Loh, karena Anda waras. Kalau Anda waras yo kita bahagia. Kalau Anda sedih yo bingung. Kate piye nulungine? Mangane kan wis waras iki. Ya wis, asik. Masuk, Wian. Wes, biarkan dia istirahat, menikmati. Masuk, masuk dalam catatan. Masuk dalam catatan, terus kalau dia bisa kumpulin agent-agent itu ambek calo-calo itu. Informasi itu penting ah. Jadi bunyimu dari calo. Ya, jangan. Ya jangan calo dong. Duh, ya calo ya, kita. Wong. Ya mending langsung agent dong. Ngapain calo? Duh. Sik ta. Kamu agent emang kamu bisa bikin. Maksudnya bojoku dirimu kon dadi calo. Ah. Oh, aduh. Tak pikir aku kudu lewati calo terus agent. Lah enggak, terus kan nonton kontenku kan, kalau kontenku tuh banyak orang yang nanya break intermene dari Hong Kong kayak gimana. Kan biasa dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan balik lagi anak-anak yang break interminate enggak mau pulang Indonesia mau nyari duit kan balik lagi ke Makau karena Makau sudah mulai lagi buka lagi gitu loh. Tapi memang Makau itu sama seperti foto profil. Pasti kalau kehidupannya. Kalau Makau bebas, sangat bebas. Makau tuh sangat indah. Ya deh, aku ngomong bebas, aku ngomong indah. Ya karena Anda keluar dari jeratan sesuatu yang ruwet. Makanya ngomong indah saiki ya. Yang membuatmu indah itu apa? Orang ngonone, Mas. Ora. Ora oleh geru, nge pusing. Ora. Arek iki asine rezekine akeh, Bu. Maring interminate majikan, oleh majikan. Maring ngono budal nang Makau, yo oleh pisan. Langsung gak pakai lama. Asline nasibe apik lho. Cuman yombo. Enggak, pokoknya harus banyak bersyukur aja. Dinikmati dan bersyukur. Enggak, nasi peapi lho. Ruwet-ruwet, remuk-remuk lho, panggah. Panggah di way jalan lho kan. Bener enggak? Aku sebenarnya yuk koyok gak yakin lho, Mas. Maksudnya ki yombo mungkin Gusti Allah ki ibaratnya ngenai jalan. Ya orang ngenai jalan. Uripmu iki wis ora. Jadi memang dikei dalan. Uripmu wis ora, tinggal sampai naik dalan sing wis diwehi iki dijogo ora ngono lho. Bener enggak? Nah. Saiki tak pikir lek balik Indonesia tuh. Ora, sik ta aja mikir balik Indonesia kan. Dirimu wis ibaratnya metu wingi moro kan. Moro langsung tampani majikan. No, majikan api. Oh, oleh bayar. Wo. Oke. Walaupun dirimu dibalik itu gak karu-karuan aku enggak ngerti lah. Tapi habis itu wis visa enggak medun. Habis itu budal nang Makau. Oleh rong dino. Saiki wis oleh penak. Wis oleh penggawean. Wis ketemu dalane. Loh, bener enggak? Berarti apa ora Gusti Allah sayang pol karo dirimu? Tapi dirimu tertarik karo bule apa ora?
Ayah, ini ngomong ngono maneh, wong sik lagi manyuk-manyuk waras. Apa mbok goleke apa piye to? Juwan. Wis jarno dhisik ben nanteng kok malah golek ukara kowe iki malah nakoki sing ra genah-genah. Apa mbok goleke? Sik tak tekoni. Ora usah golekno. Maka akeh. Pokoke hati-hati. Garangan ya akeh. Boleh kere Portugisan boleh kere. Boleh kere. Ora wis tenang iku kok aman terkendali. Dongane sing apik to kok ndonga kok sing elek. Ya mesti iku lho mangane arek iki mesti ngono ah. Nek masalah berdoae kok koyo elek-elek terus ngono. Omongane barang iki ya elek-elek padahal kudune nek ngomong apik ya dadine apik. Ngomong elek lho saiki jek beruntung. Mangane ngomong apik ae. Wis oke wis. Cukup nanti kita ke Makau. Kita atur. Terus di kayak YouTube ya? Heh? Lho ya pasti no. Makanya sing pesenku tadi. Kalau YouTube rupaku ketok nara apa boleh. Nora asik ta. Informasi yang pasti kan kita bantu dan nolong. Jadi orang-orang sing bleset nang kene kan nang kono sampean duwe agent kenalan agent ABCD melok rene wis sampean ngeterno tok ae. Ngono ae. Dan aku juga harus yo aku dhewe yang golek agent sing ibarate ya sing api dalan sing potongane sing ora akeh. Ora, sebenarnya potongan akeh pun sebenarnya enggak masalah, yang penting wonge tanggung jawab. Diopeni ngono lho areke iki, ora dijuarno sak karepe dhewe kan. Sing penting ngono, nggawa rego, nggawa rupa, gak popo, sing penting tanggung jawab, apik. Nah, sampean kan sambil muter-muter, artinya uripe sampean kok kan ana gunane karo kancane ngono lho, ngerti kan? Nah, sapa ngerti anggo iso nyewa kos-kosan sampean sing nunggu. Ya boarding. Wah, sip kuwi. Langsung merenges ah. Wah, sip kuwi. Lho. Wis dadi pembisnis anggo. Nah. Bojoku soalnya jatuh cinta karo sampean. April telepon. Wah, langsung. Kamera ngono lho ya. Enggak apa-apa jane. Enggak, makanya cari info yang akurat, yang kantornya ada, kantornya jelas, sampe nanyain. Jadi ketika aku dilemparin anak-anak yang seperti itu, saya bisa sampaikan ke dirimu, kan kayak gitu. Kalau dari agent dirimu bisa dapet, ya kan? Karena jemput, terus nganterin, terus dikasih uang lelah, atau nanti visanya turun, dirimu dapet, kan rezekimu gitu loh, ngerti kan? Kayak gitu pelan-pelan. Jadi kalau kita susah tapi kita masih mau dan bisa bantu orang kan the best. Masuk gak? Iya yep. Ya wis menawa wis dihati-hati nyambut gaene, koncoane yo dihati-hati, sembarang kalau dihati-hati, sing penting ditotone sing anyar, bambang sing tepak, dinikmati, disyukuri, ditelepon ibuke. Ya lu sepuluh, sing akeh. Ya nek iso ibadah ya ibadah. Kanang makal luweh rodok bebas. Terus nek konco mulai gesek kiwa tengen ya sampean kudu ngerti. Di konco sing robot, sing bleset, sing karu-karuan. Ngono, bojoku langsung begitu ditelepon. Telepon ayo. Jadi semangat. Makanya kan sampean artis berarti. Mangga bukan sampean kan artinya karena memang konten kita itu kan yo ngene iki lho, nemu remuk. Terus iya nemu seneng. Nah, nemu remuk terus ternyata enek nilai senenge. Terus ada jalan keluar, ada hasilnya. Sampean manyuk-manyuk maneh ngono lho dadine. Kan asik. Iya jujure masing pas ke lho. Apa aku juga surat yang imigrasi sampai aku bingung nelpon kayak terus namanya orang ya kita belum melakukan kan kita belum tahu kan ya panik kan iso orang ngono kan ya iso bisa aku megare sak ini ngono kan ya tapi ternyata aku melaku dewe tanpa orang lain dan aku bismillahirrohmanirrohim apapun yang terjadi ya wes itu takdirku hari ini aku ngomong-ngomong ya orang lain, emang dikasih nomor telepon kan enggak?
Ya terus alhamdulillah teko imigrasi yo langsung lancar. Enggak. Aku kan deg-deg ning imigrasi. Enggak, sebentar. Waktu ke Makau itu sing sampean jujuk sapa? Konco. Bukan lah, agen lah. Nah. Infone? Ya konco iki opo to, Mas? Lho enggak infone? Infone? Nek kos-kosan, nek kos-kosan memang aku dicariin bukan saudara sih. Enggak infone agent loh, infone agent. Koncone dhek. Infone agent koncone dhek. Nah, dengan berarti dhek iki malah sebenarnya suwi ning kene tapi dhek itu enggak pernah ada informasi sama sekali tentang agent iki loh, dhek malah wedi. Cuma golek nih aku tempat tinggal. Aku ke agent malah golek dhewe. Oh, ketemu kan? Ketemu. Oh, yo, golek sing apik, golek sing iso dipercaya. Terus ngomong, nenek uang melburunu piro kan enak. Insya Allah. Nah, jadi nek aku ngelempar no arek itu kan wis seru dirimu, jadi gak uang liyo, paham kan? Nah, dipercaya ambek uang, sekali lagi dipercaya ambek uang itu abot, ya amanah. Nah, makanya nek dirimu dipercaya, sip lah. Jadi biar kita bisa nolong bantu. Kapan-kapan cerita April ya, mulai dari dirimu majikan sing wingi 7 bulan terus nggak, akhirnya diparani aja nanti enggak, terus akhirnya menginterminit majikan, terus akhirnya dapat majikan baru, terus ya, dapat amplop merah, terus akhirnya mencoba petualangan baru, pertaruhan di Makau kayak gitu ya. Nanti kamu cerita ya April ya. Kontenku soalnya hilang yang dia cerita pertama yang nangis-nangis. Enggak ada suaranya. Enggak ada suara. Ning slek sampean rene. Ya. Enggak, kapan-kapan tak telepon. Enggak, kita ke sana aja. Kita ada dua session. Enggak, datang ke sana wajahnya dilihat. Kesuwen. Enggak kesuwen. Nanti ke sana cerita lagi, ada kamu, ada orangnya. Nanti telepon kapan-kapan atau video call kayak gitu kan bisa. Mending langsung ke sana. Kesuwen. Iya. Enggak lah. Okay. Aku sentuk kerja budal jam 12. Pokoknya ini kan ceritamu itu seru, perjalananmu itu perjuangan gagal di Hong Kong mencoba pertaruhan unik di Makau. Unik dhewe ya aku ya. Iya. Akeh sih. Butuh perjuangan, pokoknya ceritamu ndek Hong Kong itu butuh perjuangan ekstra. Jadi wong sing gak tatak, ya sing leto itu pasti memundurkan diri untuk pulang. Jadi kan kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa enggak mau pulang, terus memilih untuk ke Makau kayak gitu kan, mencoba untuk berjuang di Makau yang sebelumnya belum pernah di Makau kayak gitu kan. Dan ini kan perlu sebuah perjalanan hidupmu toh, makanya jadi kita bisa nanti kita cerita dirimu mulai dari 7 bulan kemarin, terus akhirnya ngintermit majikan, wani bayar sauran gaji ke majikan, terus sampai nyanggone majikan metu iku sampai di kapak-kapakne pembicaraannya kayak gitu kan. Masih ingat toh? Terus itu sangat berani kan, dirimu udah mulai berani kan memperjuangkan dirimu sendiri di negeri beton. Yes. Semangat ya April. Masih setengah goblok barang. Gak lama, orang gak ada orang bodoh. Yang ada kan belum pengalaman, belum banyak pengalaman. Kalau dari sini kan dirimu mulai sudah menambah pengalaman gitu kan. Gitu aja. Pokoknya semangat kayak gitu ya. Jaga kesehatan lo ya. Ngomong, ngucap sesuatu yang baik-baik. Percayalah dengan keberuntungan dan kebaikan di dunia ini. Kayak omong gitu. Yang baik-baik. Lah iyo, makanya kan omong sa omong sing api gitu loh. Begitu, oke? Okay? Iya. Oke, okay. Golek bojo ya sing bener ya, oke? Okay? Bojo maneh, sik durung wayahe kok. Dek normal kok. Ya normal, tapi ya alon-alon. Iya maaf. Oke, okay? Semangat. Ya wes, maaf.